aktiviti larian ataupun berjalan kaki merupakan senaman ringkas yang menjadi pilihan setiap individu dalam mengamalkan gaya hidup sehat. Kini, aktiviti itu telah menjadi tren bagi setiap jabatan serta agensi kerajaan mahupun swasta untuk menganjurkan program larian di samping melahirkan masyarakat yang sehat. Untuk itu, Labuan Liberty Port Management LLPM turut mengambil kesempatan mengadakan program larian sempena ulang tahun ke-20 syarikat berkenaan. Untuk membantu pihak atlet kita sebagai mengadakan satu acara untuk mereka, dan ini merupakan satu sumbangan korporat syarikat kepada masyarakat khususnya di Labuan ini dan juga daripada luar kawasan untuk sama-sama menyertai dalam program ini. 4 kategori dipertandingkan untuk acara larian 20 km ini, iaitu lelaki dan wanita terbuka serta veteran. Acara ini merupakan larian terbesar di Labuan dengan menawarkan hadiah lumayan dengan johan sebanyak RM2,000, naib johan RM1,500 dan RM1,000 di tempat ketiga. Menariknya, pada program ini adalah cabutan bertuah yang dinanti-nantikan semua peserta, iaitu dengan hadiah utama sebuah motosikal berkuasa tinggi Harley Davidson. Ia sekaligus menjadikan nilai jumlah hadiah keseluruhan lebih RM100,000. Larian ini disertai seramai 1,200 peserta dari dalam dan luar negara seperti Brunei Darussalam, Kenya, Maghribi, Algeria serta Filipina. Telah banyak saya mengikuti larian sepanjang tahun 2019 ini. So inilah larian yang begitu menariklah dan begitu ramai penyertaannya dari luar Labuan dan juga dalam Labuan itu sendiri. So saya rasa bertuah hari ini dapat join bersama-sama memeriahkan acara pada hari ini. Peserta dia pun ada yang wakamas, ada yang budak, terang sama-sama pelari, ada yang pejalan kaki, tapi yang penting tu terang boleh habiskan perjalanan. Dia pun 5 km ataupun yang 20 km larian. Ia juga dikatakan amat bersesuaian dengan konsep menggalakkan sukan dalam kalangan murid dan juga guru untuk mengamalkan budaya gaya hidup sehat dalam kehidupan seharian. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nah, memberi contoh teladan kepada guru dan murid, menunjukkan bahwa perkara ini bukan satu yang susah, ia adalah satu perkara yang santai dan memberi manfaat pada kesihatan. Pada program ini, peserta dari Kenya dan Maghribi mendominasi kedudukan 3 teratas kategori lelaki dalam acara larian yang julung kali diadakan ini. Bagi kategori wanita terbuka pula, kedudukan 3 teratas didominasi peserta dari Kota Kinabalu Sabah, manakala kategori veteran lelaki dan wanita didominasi peserta Malaysia. Sekian laporan Muhammad Zulhanizam, RTM.